Halo bosku, selamat datang di channel Toko Pakan Berkah Kroto Malang. Bersama saya Andi Berkah Kroto. Di video kali ini kita akan membahas Fur Twister, Fur produk dari PT Havindo Semarang. Mungkin beberapa bulan yang lalu jika kita mengikuti event-event lomba burung nasional maupun lokal, mungkin kita mengenal Fur Twister ya bosku, karena Fur Twister ini menjadi sponsor besar-besaran di beberapa event lintas EO, di gantangan maupun di lomba-lomba nasional untuk mempromosikan produknya. Mungkin juga banyak kicomania yang sudah mencoba produk-produk dari Twister. Ada tiga varian ya bosku untuk produk dari Twister. Ada Twister kuning, hijau, dan gold. Kuning anti stres, hijau sea wet, dan gold. Entah mengapa ada yang gold, kita simak terus video ini. Tiga varian Twister, salah satunya adalah Twister kuning atau Twister anti stres. Cocok untuk burung-burung bahan ya bosku, meskipun yang hijau dan gold, burung-burung pemakan serangga dan buah-buahan. Cocok juga untuk burung-burung kecil ya bosku, karena bentuk dari Fur Twister adalah tanggung, tidak mini pellet, juga tidak besar seperti fur-fur lain. Twister hijau atau sea wet atau rumput laut, sama seperti Twister kuning yang anti stres ya bosku, cuma berbeda warna saja. Dan untuk kemasan, semua Twister kemasannya 400 gram ya bosku. Dan untuk harga standar ya bosku, untuk fur-fur ekonomis sekitar Rp10.000, tergantung di daerah masing-masing. Twister Gold, salah satu dari tiga varian Fur Twister yang ada di pasaran. Apa bosku yang membedakan Twister Gold dengan Twister kuning ataupun hijau? Mungkin kalau menurut saya, Twister Gold ini untuk burung-burung yang sudah siap kontes atau burung-burung yang sudah mapan, sedangkan Twister kuning dan hijau untuk burung-burung bahan. Untuk bentuknya sama bosku ya, di atas mini pellet, di bawah fur-fur standar. Jadi tanggung kalau menurut saya bentuknya, bentuk furnya. Dan untuk warnanya sama seperti yang kuning, yang gold. Oke, sekarang untuk kandungan protein di dalam fur-fur twister ya bosku, sama semua bosku, untuk kuning, hijau, dan gold kandungan proteinnya sama, 18%. Sama seperti fur-fur premium yang ada di pasaran, rata-rata 18-20%. Untuk Twister semua varian sama, proteinnya 18%. Pakai Fur Twister ini untuk burung-burung pemakan serangga juga wajib masih harus memakai extra fooding ya bosku, untuk tambahan nutrisi burung. Jadi tidak bisa hanya fur saja kalau menurut saya, karena kandungan proteinnya cukup standar. Terima kasih, demikian tadi review dari saya Toko Pakan Berkah Kroto Malang untuk Fur Twister. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman bosku. Terima kasih banyak bosku.